Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mebel Indonesia. Channel YouTube kami yaitu Mebel Indonesia dengan website resmi di mebelindonesia.co.id. Di sore hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2019, saya akan mereviewkan pada Anda yaitu kursi teras Lesti. Kursi teras Lesti ini pesanannya dari Ibu Lastri di alamat ini, Grand Pondok Ungu Booster Tom Taman Elok, Blok E10. Ini teras-nya. Oke, bahan baku dari kursi ini terbuat dari kayu jati semua, full kayu jati dari mulai kursi sama mejanya. Terus untuk kainnya sendiri ini menggunakan kain bludru, jadi halus. Kain bludru, nah ini kamera bisa melihat sendiri, kain sangat halus dan mudah dibersihkan. Kalau ada kotoran tinggal digesek sedikit, sudah pergi kotorannya. Untuk finishingnya sendiri ini request untuk gambarnya mulanya itu silver seperti gambar di samping. Nah, terus diminta seperti yang ini pertama saya buat seperti ini, terus bulat sendiri tertarik diminta seperti ini, hasilnya ya seperti ini, bisa dilihat sendiri untuk ukirannya. Nah ini kalau disebut itu seperti ukiran Majapahit, tapi ini sepertinya manis, jadi lebih bagusnya disebut ukiran Majamanis. Ya, tidak lupa saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel YouTube kami yaitu di Mebel Indonesia, serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info terbaru dari Mebel Indonesia. Bagi Anda yang ingin memesannya, tinggal hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di sini atau yang ini di 082-323-793-222. Untuk lebih jelasnya, hubungi saja langsung. Bagi Anda misalkan ingin membuat furnitur yang lainnya atau seperti ini juga bisa dibuat kursi pelaminan. Banyak sekali, yaitu nanti ada dua dudukan seperti ini. Jadi kursinya ada empat, terus bangkunya satu. Ini jadinya kursi pelaminan. Kalau dibuat kursi tamu juga bisa. Nanti saya akan gambarkan di sini. Seperti ini tampaknya seperti kursi pelaminan. Terus di sini nanti kursi tamu. Kursi ini sangat bagus karena model mewah. Ini kelasnya kelas mewah. Nah, perpaduannya ini juga sangat pas, yaitu dilengkapi dengan kancing berlian ini. Tapi ini enggak berlian asli. KW nomor sekian lah. Bling-bling. Nah, ini kalau kena surat lampu jadi nanti ngebiar. Bagus sekali. Jadi nanti kalau bisa diletakkan depannya itu ada lampu yang terang, jadi. Nah ini meja ini ada banyak sekali. Misalkan Anda ingin yang ada lajinya juga ada, seperti yang di sini. Nah ini nanti meja yang seperti ada ini ada lajinya. Kalau yang ini meja tanpa laji, yaitu seperti ini penampakannya. Ukirannya ya bagus sekali. Kombinasi warna emas, finishing emas sama silver. Saya rasa cukup. Bagi Anda yang ingin bertanya lagi, tinggal hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di sini. 082-323-793-222. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa dunia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.